Reza Jeneponto kembali membuat heboh para pecinta musik slow rock Indonesia dengan merilis video klip terbarunya yang menyanyikan lagu yang berjudul Bayang-Bayang Hitam miliknya almarhumah Nike Ardila. Seperti yang diketahui, lagu yang berjudul Bayang-Bayang Hitam merupakan salah satu single yang dipopulerkan oleh almarhumah Nike Ardila yang dirilis pada tahun 1990 dalam album Nyalakan Api. Reza Jeneponto yang menyanyikan ulang lagu tersebut mengingatkan para pecinta musik slow rock akan sosok almarhumah Nike Ardila. Suara Reza Jeneponto saat menyanyikan lagu Bayang-Bayang Hitam sangat mirip dengan suara almarhumah Nike Ardila, membuat semua orang merinding. Dalam video klip Reza Jeneponto kali ini, ia tampil lebih elegan dan percaya diri dan terlihat sangat cantik dengan busana yang sangat keren. Penampilan Reza Jeneponto dengan busana merah dan hitam serta penghayatan yang penuh emosional cukup membuat video klip tersebut menjadi sangat sempurna. Pujian dan rasa kagum pun diberikan atas rilisnya video klip tersebut yang membanjiri kolom komentar di channel YouTube Reza Jeneponto. Video spektakuler Reza Jeneponto itu telah ditonton 37.000 kali dan lebih dari 2.900.000 komentar telah dibubuhkan warganet di video yang baru rilis tersebut. Dalam video klip Reza Jeneponto yang diunggah ke channel Reza Official itu, tampak para fans beramai-ramai untuk memberikan tanda sukanya kepada Reza Jeneponto. Suaranya yang khas dan merdu serta mirip dengan suaranya almarhumah Nike Ardila membuat para penggemar semakin jatuh hati kepada gadis asal Jeneponto tersebut. Dengan demikian semakin bersinarnya Reza Jeneponto di dunia hiburan Indonesia, itu artinya ia membuktikan kepada masyarakat dan industri musik bahwa kehadirannya sebagai penyanyi baru memang layak menjadi bintang besar dan profesional di industri musik tanah air. Jalan.